Ya, inilah aku. Siap sedia seperti biasa. Silakan masuk, jangan malu-malu. Teman-teman, akhirnya kita melakukan perjalanan. Ini tiket kami. Tidak, kamu tidak boleh masuk. Kami tidak mengizinkan untuk masuk makanan. Oh tidak, apakah kita harus mengucapkan selamat tinggal pada semua dia? Kalian akan mengucapkan selamat tinggal jika kamu ingin pergi berlibur. Oke, sekarang kalian bisa masuk. Sungguh penjaga yang jahat. Dia mengambil semuanya. Hanya itu saja, tidak bisa melewati. Jadi, mari kita lihat siapa yang kita miliki dulu. Baiklah, ayo masuk. Terima kasih. Apa itu cupa-cup? Tidak, kamu tidak boleh membawanya. Tapi aku tidak menyerah, oh tidak. Kamu, itu bagus. Dan tidak akan ada permen di shiftku. Mari lanjutkan berikutnya. Oh, aku pikir mereka mengambil semua permen. Aku harus bersembunyi sebelum mereka melihat. Apa yang harus aku lakukan? Atau kita bisa punya ide. Aku bisa menyembunyikan di dalam tas. Lihatlah, ini sangat bagus. Ayo kita masuk. Silakan siapkan tiketmu. Mari kita lihat apa kamu membawa permen. Tunggu sebentar, Nona. Apa ini? Apakah ini tasmu? Sangat cantik. Baiklah, silakan masuk. Ciao. Aku pikir itu berhasil. Kita harus cepat naik ke pesawat. Aku sudah diizinkan masuk. Akhirnya aku sudah di sini dan bisa menikmati makanan lezat favoritku dengan tenang. Ini enak. Aneh, gadis yang aneh. Kenapa dia makan itu? Aku tidak mengerti. Aku sedang memeriksa paspor dan... Tunggu sebentar. Aku hampir lupa memeriksa barang bawaanmu. Dan inilah temuanku. Biar ku periksa. Oh tidak, aku rasa ketahuan. Dan semua makananku. Wow, sungguh banyak sekali makanan. Tidak, kamu tidak bisa membawanya masuk. Oh tidak, semua permainku hilang. Oh, itu saja. Apa yang harus aku lakukan? Dia akan mengambil ini. Aku harus memiliki rencana lain. Oh, aku punya ide. Sekarang aku tidak akan jadi penumpang, tapi aku akan menjadi satpam. Dan dengan kumis palsuku, tidak seorang pun akan menyadarinya. Baiklah, ayo kita mulai. Berikan makananmu. Dasar anak-anak, sekarang kamu boleh masuk. Baiklah, mari kita lihat apakah rencanaku berhasil. Rekan kerja yang terhormat, giliran kerjamu sudah berakhir. Kamu bisa pergi. Oh, ini hari yang panjang. Ayo, silakan masuk. Aku akan mengambil ini. Oh, ini tidak boleh juga masuk. Baiklah. Aku pikir mereka benar-benar tertipu. Sebelum penjaga ini yang asli kembali, aku harus masuk. Kemana kamu mau pergi? Aku seorang petugas keamanan dan bisa melakukan apa saja. Itu benar. Silakan masuk. Wow, banyak sekali makanan enak. Apa ini? Dan misi kita berhasil. Apa? Jadi, ini adalah satpam baru. Dasar tipuan. Oh tidak, aku tidak mau. Tunggu sebentar. Kau tidak akan lepas. Semuanya sudah bagus. Silakan masuk. Semoga penerbanganmu menyenangkan. Oh tidak, tidak. Aku tidak akan membiarkanmu masuk dengan itu. Apa? Ini minuman favoritku. Oke, apa yang kita punya di sini? Pemain basket tinggi sekali dan sangat tampan. Aduh, aku sedang bekerja. Oh, semuanya sudah baik, tapi aku harus melihat tasmu. Biar kulihat. Sangat bau. Iuh. Tidak ada sesuatu di sana. Oke, baiklah kalau begitu. Kamu bisa masuk. Terima kasih. Wow. Itu dia. Akhirnya bisa berada di pesawat. Dan petugas keamanan tidak curiga. Kaos kaki itu bagus. Apalagi yang ada di sini? Ini dia Skittles favoritku. Sangat bagus.
Aku tidak tahu, tidak ada yang bau buatku. Siapkan tiketmu. Oke. Oke. Tidak ada pertanyaan tentang ini, tapi kamu tidak bisa masuk dengan makanan. Oh tidak, aku membenci itu. Dia akan mengambil semuanya. Kita harus memikirkan sesuatu. Ayo. Kita akan mengambil rebana dan barang-barangnya masuk ke sini. Dan begitulah cara kita mendapatkan alat musik yang bagus. Sekarang kita mengambil permen di dalam tamborin. Dan semuanya sudah bagus. Ayo! Oh, halo teman-teman. Aku bisa melihat tiket kalian, oke? Dan paspor. Semuanya sudah bagus. Wow, ukulele yang luar biasa. Aku selalu ingin memainkannya. Bolehkah aku mencoba? Oh, tidak. Ayolah. Aku akan main sedikit saja. Dan beginilah harus melakukannya. Oh, tidak, 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 tidak. Jangan. Oh, apa? Oh, tunggu sebentar. Ini adalah senar selai jeruk. Dasar kau curang. Kalian menyelundupkan makanan tanpa sepengetahuanku. Jadi harus memeriksa tiket, semuanya bagus, tunggu sebentar. Sebentar dulu, berapa banyak aku harus katakan bahwa tidak boleh bawa makanan ke dalam pesawat? What? Apa? Kok bisa? Apa? Oh, man. Aku tidak ingin mendengar apapun. Semua orang harus mengikuti peraturannya jika mau masuk pesawat. Baiklah, aku tidak akan memberikan permenku padanya. Dan aku punya rencana. Itu adalah rencana yang bagus. Aku akan segera kembali. Dan inilah aku. Aku akan berpura-pura berasal dari desa. Dan aku membawa telur sungguhan. Untuk melakukannya kamu perlu mengambil coklat putih dan melelehkan di dalam mangkuk. Dan ini tentu saja ada Kinder favorit di dalamnya. Kita keluarkan dan masukkan ke dalam keranjang. Isi sampai penuh, ini pasti berhasil. Aku harus masuk. Halo, bolehkah aku melihat tiketmu? Oh, tentu saja. Ini dia. Aduh, lama sekali. Ini sangat berat. Aku akan taruh di lantai. Baiklah, terima kasih. Halo, ini pasporku. Baiklah, kita lihat. Apa kalian... Oh, baiklah. Ini dia paspormu. Terima kasih. Ayo cepat-cepat masuk ke pesawat. Wow, aku sudah masuk dan ini berhasil. Halo, sekarang aku bisa makan dia. Ini telur sungguhan. Kok bisa ini masuk ke sini? Oh tidak. Tunggu sebentar. Itu punya aku. Aku pusing sekali hari ini. Tidak ingin melakukan apapun. Ini tiketmu, semua baik-baik saja. Tapi taruhlah makananmu di atas wadah ini. Oh, sayang sekali. Aduh, sakit kepalaku. Ini tiket. Baiklah, silakan masuk. Tunggu sebentar. Kamu adalah dokter. Aku sungguh-sungguh menunggumu. Tolong bantu aku, kepalaku sakit. Iya. Aku seorang dokter. Iya. Tentu saja aku akan aku harus ngapain ya? Aku harus membantunya. Ini terlihat seperti obat. Ayo kita lakukan. Oh, akhirnya terima kasih. Tunggu sebentar. Ini kok manis? Apa? Ini bukan bit, tapi ini Skittles. Kamu bukan dokter, dasar berbohong. Ups, jangan lihat. Oh, kepalaku. Baiklah. Baiklah, halo. Coba lihat tiket dan pasportmu. Apa? Maafkan aku. Saatnya aku harus keluar dari sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil barang-barangku. Dan aku punya ide. Aku butuh sedikit eyeshadow warna putih. Sedikit di sini, dan... kimonoku. Wow, ini sangat bagus. Dan juga aku menjadi geisha paling cantik. Dan sebagai geisha yang paling cantik, aku harus memiliki perhiasan yang indah. Bagus.
Konnichiwa, tolong tiketmu. Tentu saja, ini dia. Ya, aku akan periksa ini pekerjaanku. Aku pikir semua baik-baik saja. Oh, apa ini? Oh, sebuah kipas angin. Ini tidak bisa dimakan. Baiklah. Thank you very much. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan masuk dan selamat menikmati penerbangan. Oh, sulit sekali bergerak dengan gaun ini. Akhirnya aku naik pesawat dan aku punya makanan favoritku. Oh, enak sekali. Apa ada yang melihatku? Bagus. Wow, apa kau melihat ini? Ayo kita ambil sedikit. Hei, itu semua punyaku. Oh, ini tidak adil. Apa kalian menyukai video kami? Maka segera berlangganan ke saluran kami. Jangan lupa beri tanda suka dan juga sampai jumpa. Dadah.